Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alvarime. Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya ingin bikin tutorial bagaimana cara untuk melihat promo-promo atau diskon-diskon yang ada di Antara Aja, teman-teman ya. Nah, kalau kalian ingin klaim juga bisa, nanti saya akan tunjukkan caranya. Nah, jadi caranya itu cukup simple untuk melihat promo-promonya itu. Caranya itu tinggal kalian buka aja dulu di sini aplikasi Antara Ajanya. Nah, kita buka nih ya, teman-teman ya. Nah, setelah kalian buka aplikasi Antara Ajanya, kalian bisa lihat di bagian atas ini ada promo-promo yang tersedia di aplikasi Antara Aja, teman-teman ya. Nah, di sini sebenarnya sudah jelas banget untuk cara mendapatkan promonya juga cukup simple. Nah, ini ada kode promonya, teman-teman ya. Nah, ini ada juga promo untuk pengguna frozen food atau yang menggunakan paket frozen. Nah, kalian juga bisa cara untuk menggunakannya atau ngeklaimnya juga cukup simple, teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat aja kode promonya di sini dan kalian ingat-ingat. Nah, kemudian tinggal kalian pilih aja kalian tuh pengen kirim, teman-teman ya. Nah, kita akan kirim frozen di sini. Nah, kita klik lanjutkan, teman-teman ya. Nah, kemudian tinggal kalian scroll ke bawah, di sini ada promo, teman-teman ya. Nah, tinggal kalian klik. Nah, tapi sebelum itu kalian harus mengisi semua data-data yang ada di sini ya. Mulai dari data pengirim, data penerima, kemudian metode pembayaran, teman-teman ya. Nah, kalian harus isi semuanya ya. Nah, kita akan coba isi di sini. Nah, kita masukkan, pilih lokasi, kita pilih dari daftar alamat. Nah, kita frozen belum ada di kota tujuan. Oke. Jadi untuk pengiriman frozen food ini atau pengiriman frozen ini, paket frozen ini belum tersedia di semua seluruh kota di Indonesia, teman-teman ya. Jadi dia itu harus menyesuaikan dengan daerahnya ya. Nah, jadi kita akan coba promo yang lainnya aja karena di kota saya belum tersedia untuk promo pengiriman frozen atau paket frozen. Nah, kita akan coba yang reguler aja, teman-teman ya. Nah, kita akan pakai kirim subset ya, kita klik. Nah, kita pilih aja pick up. Nah, kemudian tinggal kita isi data pengirimnya, teman-teman ya. Nah, ini kemudian patokannya di mana, misalnya di samping Gapura misalnya seperti ini. Nah, kalau sudah semua tinggal kita klik aja di sini simpan data pengiriman. Nah, tinggal kita isi data penerimanya, teman-teman ya. Nah, kalian bisa isi data penerimanya. Nah, di sini saya sudah pernah menambahkan daftar alamatnya. Nah, jadi tinggal saya masukin aja di sini. Nah, tinggal kita klik aja di sini simpan data menerima. Nah, kalau memang sudah kalian isi semua, kalian isi detail paketnya, teman-teman ya, di sini ya. Nama paketnya apa? Kalau kalian sudah menambahkan barang, kalian bisa tambahkan aja barangnya di sini ya. Nah, misalnya nama paketnya itu apa? Misalnya laptop. Nah, kategori elektronik, lanjutkan berat paketnya berapa? 5 kilo, harga paket kisaran 3.500. Nah, ini panjangnya berapa? 10, 35, tingginya 20. Nah, simpan ke daftar paket juga boleh. Kalau sudah tinggal kita klik aja di sini simpan detail paket, teman-teman ya. Nah, kalau sudah kalian juga bisa pakai promo-promo, teman-teman ya. Nah, tapi sebelum itu kalian harus mengisi jenis pengirimannya, teman-teman ya. Nah, kita pilih aja yang reguler di sini. Waktu pick up-nya kapan? Sekitar jam segini aja. Nah, kalau sudah tinggal kita pilih aja di sini lebih pakai promo ini. Nah, kita bisa pilih aja kodenya di sini, teman-teman ya. Nah, kalian bisa pakai kode same thing, bisa pakai diskon September ya, teman-teman ya. Nah, ini kalau kita belum memenuhi kriteria itu kita nggak bisa pakai, teman-teman ya. Nah, tapi di sini sudah bisa pengguna, saya menggunakan promo pengguna baru, teman-teman ya. Nah, atau juga bisa pakai promo-promo atau diskon-diskon yang lainnya. Nah, di sini total tagihannya itu bahkan terpotong dengan promonya ya. Nah, kalau sudah tinggalkan centang aja, kemudian langsung aja kalian kirim di sini, teman-teman ya. Nah, jadi begitulah caranya untuk melihat promo-promo atau diskon ongkir di Antara Aja. Kalian bisa ikutin aja step by step-nya, dan kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen kolom komentar. Oke.
Oke, teman-teman, sampai jumpa di next video. Boom, boom, boom.